Okay guys, kita akan melihat unit barunya PT MPE. Ini adalah FMX 480 versi 4 untuk display yang sudah digital. Oke, kita lihat tampilan depannya. Untuk lampu headlampnya sudah lebih facelift dari yang sebelumnya. Untuk rotarinya ada di depan, sun visornya juga sudah berbeda. Oke, kita lihat dari samping, fuel tanknya sama menggunakan JSK 50. Menggunakan muffler yang masih jaraknya cukup rapat dengan kabin, ada emergency stop. Untuk lampu sennya masih menempel. Oke, kita coba lihat untuk kelengkapannya. Di grillnya saringan AC masih sama. Pengisian oli untuk kelennya saat ini warnanya merah, kurang lebih hampir sama. Sini ada steering box-nya. Untuk put brake valve, terusnya ada cover untuk electrical. Di sini ada wiper, kondensor, radiator untuk pengisian fuel sama pengecekan pengisian oli sama pengecekan level oli. Untuk heater sistemnya masih sama, ada tempat washer, reservoirnya juga kurang lebih hampir sama dalamnya. Oke, kita ke kabin. Oke, lanjut untuk di bagian ke belakang dulu, kita ada air cleaner masih sama posisinya. Untuk ductingnya menempel di kabin. Di belakangnya ada dua lampu sorot. Kita lihat untuk axel depannya, ini sudah menggunakan JSK 50. Terusnya ada adapter fifth wheelnya. Pistonnya masih sama, sama relaxernya ini sama. Ada relay valve untuk parking brake. Lalu kita ke dalam kabinnya, lampunya sudah berubah. Untuk kursinya hanya ada upper. Oke, displaynya